selalu dibawa orang tua saya yang keinginan saya, khususnya di Papua Barat. Sekarang sudah pemekaran lagi di Papua Barat Daya, lebih khusus lagi yaitu di Kabupaten Sorong. Tidak bisa atau tidak, kita tidak ada yang meminta. Kenapa ini saya sampaikan kepada seluruh hadirin Bapak Ibu yang kami hormati? Mungkin baru kali ini, ya, mungkin baru kali ini saya menghadiri kegiatan silaturahmi, khususnya paguyuban. Saya menjaga diri. Saya selaku kepolisian Resort Puncak Jaya tidak melarang Bapak Ibu untuk mencari nafkah. Namun tolong sekali lagi, ya, kita sama-sama menjaga keamanan. Sama menjaga daripada keamanan. Keamanan untuk siapa? Untuk diri kita masing-masing terutama. Dan juga keamanan untuk teman-teman kita.